Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali dengan Alam Desa Aku Channel ya. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, diberi rezeki yang melimpah barokah, panjang umur, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita masih melanjutkan perjalanan kita atau eksplor pedesaan kita di seputaran Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyambangi atau menelusuri Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke teman-teman, tadi saya mulai perjalanan dari sebelah selatan sana ya, atau dari perbatasan antara desa Karangsalam Kidul dan juga desa Beji ya. Jadi di desa Beji ini merupakan sentra penghasil ikan gurame ya teman-teman. Yang merupakan andalan dari Kabupaten Banyumas itu sendiri. Oke teman-teman, kita sekarang sampai di seputaran lapangan Desa Beji ini ya. Di sebelah kanan kita suasana desanya sangat-sangat nyaman ya teman-teman, karena lokasi Desa Beji ini gak jauh dari Kota Purwokerto ya, atau ibaratnya itu desa ini merupakan wilayah Kecamatan Kedung Banteng di ujung timur sebelah Kota Purwokerto ya. Jadi kalau kita mau ke pusat Kota Purwokerto dari Desa Beji ini gak jauh ya, atau hanya beberapa menit saja sudah sampai. Makanya di Desa Beji ini ada patung gurame ya, tadi di pertigaan jalan, yang menandakan kalau desa ini merupakan sentra penghasil ikan gurame atau pusat budidaya ikan gurame yang cukup banyak ya, terutama di wilayah Kabupaten Banyumas ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan, kita menuju ke arah utara ya teman-teman. Ini kalau nggak salah kita menyusuri jalan utama di seputaran Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng ini ya teman-teman. Untuk kondisi jalan di sini sudah sangat-sangat bagus ini ya teman-teman, sudah diaspal halus, sudah lebar juga. Pokoknya kalau teman-teman akan melintas di seputaran Desa Beji sini, sudah tidak diragukan lagi kenyamanannya ya teman-teman. Oke, kita sedikit berbelok ke kanan gitu ya, kita sedikit masuk ke wilayah pemukiman di seputaran Desa Beji bagian timur ini ya teman-teman. Kita masuk ke gang sempit, tetapi walaupun jalannya enggak begitu lebar di sini, tetapi sudah sangat nyaman ya teman-teman. Sudah diaspal halus, terus rumah-rumah penduduk di seputaran sini juga kebanyakan sudah bagus-bagus ini ya teman-teman, sudah permanen, sudah modern, dan di sini juga sudah lumayan padat ini ya pemukiman penduduknya. Kita sejenak mengelilingi wilayah seputaran Desa Beji bagian timur ini ya teman-teman. Masuk ke gang sempit, kita muter di sini ya.
Oke teman-teman, di sini kita belok kiri ya, ke arah utara ini ya. Kita melintasi pemukiman warga yang sudah lumayan padat ini ya. Rumahnya sudah berhimpit-himpitan ya teman-teman di seputaran sini, seperti kompleks ini. Tetapi suasananya tenang dan damai ya, seperti suasana di pedesaan pada umumnya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjadi hiburan ya buat teman-teman semuanya, terutama buat teman-teman yang berasal dari desa Beji ini, yang mungkin sekarang sedang berada jauh di perantauan sana ya, atau sebagai anak rantau yang mungkin sudah lama nggak pulang ke kampung halaman. Semoga saja dengan menyimak atau menonton video ini atau video-video dari Alam Desaku channel ini bisa sedikit mengobati rasa rindu ataupun rasa kangen teman-teman semuanya terhadap kampung halaman tercinta. Jadi seperti inilah Desa Beji pada saat ini ya, suasana terbaru, update terbaru dari seputaran Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Suasana pedesaan yang sudah sedikit semi perkotaan ya, karena lokasinya itu nggak jauh dari pusat keramaian Kota Purwokerto itu sendiri. Oke teman-teman, kita menyusuri wilayah Desa Beji di sebelah timur jalan utama ini ya teman-teman. Sekarang kita berjalan ke barat menuju jalan utama di seputaran Desa Beji ini ya. Oke teman-teman, kita di pertigaan sini kita ambil kanan ya teman-teman. Ambil kanan, kita masih menyusuri jalan utama di seputaran Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng ini ya. Jadi Desa Beji ini merupakan wilayah yang cukup datar ya, tidak seperti desa-desa di Kecamatan Kedung Banteng yang lain yang merupakan wilayah perbukitan atau pegunungan ya teman-teman. Sekarang kita melintas di jalan utama di seputaran Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng ini ya. Jadi kalau nggak salah kita ke arah utara ya teman-teman, karena saya juga mungkin sih sudah pernah melintas ini, tetapi mungkin sudah cukup lama ya teman-teman. Saya nggak begitu paham lokasi-lokasi di seputaran sini, makanya saya buat video ini untuk menambah pengetahuan saya dan juga pengetahuan teman-teman semuanya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu atau belum pernah ke Desa Beji Kedung Banteng ini ya. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu explore kita atau jalan-jalan kita di seputaran Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng ini. Kita lanjut di next video ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.